scary skeletons that speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. The shrieking skull will shock your soul and seal your doom. Halo guys, welcome to channel Awi Tensei. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama updatean-updatean Mimin. Iklannya jangan di skip, buat jajan Mimin. Mimin mau nge-review komik I Become a Beast Girl episode 108. Di episode kali ini kan si Tengsio kan cemburu sama Jono. Jono bisa mesra-mesraan sama Izu sedangkan dia gak bisa. Terus si Izu nanya, emang Jono kemana? Terus kata Tengsio, Jono pergi. Pergi kemana? Kata Izu kayak gitu. Enggak, dia pergi berburu, bukan gak pergi kemana-mana. Terus sebenarnya aku juga pengen minta jawaban, kata si Tengsio gitu. Jawaban apaan? Aku ingin seperti Jono, aku ingin merasakan apa yang Jono rasakan, katanya gitu. Nah si Izu udah bingung dah tuh kan, gini lah namanya kalau udah punya harem bingung, yang ini iri gitu. Terus kata Tengsio, aku tahu posisi Jono di hati kamu gak bakalan bisa berubah, katanya gitu. Walaupun ada si Reh juga, tapi si Jono tetap posisinya selalu ada di nomor satu gitu. Juga pengen si Tengsio tuh pengen kayak si Jono. Terus kata Izu, maaf kata Izu gitu, nggak bisa. Terus kan berbalik tuh ceritanya. Terus Tengsio langsung meluk si Izu kayak gitu. Terus adegan apa ya? Ada adegan sunu-sunu deh pokoknya. Nah, ntar kalian lihat aja ya. Soalnya di sensor bunga-bunga indah nggak bisa kelihatan kan. Nah, di sisi lain itu si Jono lagi bertarung tuh sama si Baikun. Nah, terus kata si Jono gini, sebenarnya maksud kamu apa begini kayak gitu? Kalau cuman buat dapetin Izu tuh nggak mungkin, nggak bisa maksa Izu katanya. Terus kata si Baikun gini, bukan. Aku ingin membuktikan, soalnya bukan cuman aku yang dikirim untuk mendekati suku Daze, kata gitu. Apa kamu bisa dengan kekuatan seperti itu, kamu bisa melindungi si Izu, kata Baikun kayak gitu. Terus di situ si Jono mikir nih, apa benar begitu? Nah, gimana kelanjutannya? Nonton aja ya guys, hiraukan apa yang Mimin lakukan. Maaf Tengsio, aku tidak bisa memberikan apa yang kamu inginkan. Jika kamu menyerah, aku akan mengerti dan kita bisa berteman lagi. Langsung Tengsio menahan tangannya Izu guys. Bagaimana jika aku menerimanya? Izu, aku tahu bahwa aku tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Jono di hatimu. Tapi tak masalah, selama aku memiliki tempat di hatimu, aku akan puas. Si rayuannya maut, guys. Tapi Tengsio, itu tidak adil untukmu. Kamu akan menderita, yes. Tapi tidak ada keadilan dalam mencintai seseorang. Aku memang menderita. Jadi terkadang aku membutuhkan dorongan manis darimu. Hah? Dorongan manis? Kira-kira apa ya? Hmm.
Dilempar dah tuh Kizu ke kasur. Ayo, kira-kira ngapain ayo. Seperti ini. Kata Tengsyo. Langsung kissing, guys. Aduh. Bingung Mimin harus berkata apa ini. Izu, biarkan aku melayanimu, oke? Tapi aku malu-malu tapi mau. Kagak bisa menolak ini si Izu. Aduh. Traveling, otaknya traveling. Kamu jangan khawatir. So handsome. Aduh. Mimin susah ngomongnya, maskeran. Aduh. Mana ya? Ini kata-katanya apa? Terus lanjut. Iya, di situ terus. Bayangin aja sendiri. Dia mendesak. Takutnya dibayang-bayang. Aduh sakit. Aduh ketarik lagi. Baik Kun, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu di sini hanya untuk mentertawakanku? Kata Jono. Aw. Tidak, Jono, aku hanya ingin kamu tahu satu hal. Hanya dengan tingkat kekuatan ini, mustahil untuk melindungi Izu. Baik, Kun, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan itu padaku, kata Jono. Ya, sedangkan Baik Kun juga enggak terlalu kuat daripada Jono. Jika tidak ada urusan lagi, aku pergi dulu. Membuatku tidak akan... Apa ya, kebal? Dan... Jono, kamu memang luar biasa, kata Maikun. Tapi, bisakah kamu melawan ribuan pasukan dari kota Bismin Master? Kamu ingin mengancamku lagi, kata Jono. Jika pernikahan itu tidak disetujui, apakah kamu akan membawa pasukan dari kota Beastmaster, kata Jono. Jono, menurutmu apakah hanya aku satu-satunya yang dikirim oleh dikirim untuk mengejar Tengsio? Tidak banyak waktu tersisa bagi Daze untuk berkembang dan menjadi lebih kuat. Jika kesempatan ini hilang, bisakah kalian benar-benar mengembangkan skala suku lebih besar lagi untuk melawan Beastmaster, katanya gitu, Beastmin Master. Bisakah kamu benar-benar melindungi Izu dalam krisis yang mungkin datang kapan saja? Tuh, kaget kan tuh di situ si Jono bingung harus gimana. Okay, guys, see you next chapter ya guys. Thanks for watching. Jangan lupa di-subscribe, like and comment. See you, bye-bye.